Pemirsa, lebih dari 100 ribu warga Cianjur korban gempa masih hidup di tenda-tenda pengungsian. Pemerintah menyiapkan skema relokasi warga yang menjadi korban. Lalu siapa saja yang berhak menerima? Inilah Top Review. Beginilah kondisi lokasi pengungsian korban gempa Cianjur di lapangan Joglo Cianjur. Saat hujan tiba, atap tenda pengungsian bocor sehingga banyak warga yang memilih pindah ke tempat lain. Sebagian pengungsi memilih menutupi atap yang bocor dengan plastik dan juga karpet agar tidak basah. Sejumlah balita terpaksa dipindahkan ke tempat lain lantaran kondisi pengungsian becek dan berlumpur. Selain itu, di malam hari, cuaca di lokasi pengungsian juga dingin hingga banyak warga yang sakit. Dari hari pertama, hari Senin, ya tinggal di sini. Kalau awal-awal basah nggak sih? Kalau nggak hujan mah nggak basah. Nah, kalau sekarang hujan gimana? Becek. Ya basah, becek, ginilah. Itu kemana orang yang di situ teh? Lagi pada ngungsi kan, itu kan bayi semua, jadi ngungsi ke warung, ke warung-warung ya, ini kan becek. Pada bocor soalnya. Oh, ada yang bocor juga ya? Ada yang bocor. Kasihan bayi mah. Jadi bayi mah diungsikan dulu ya? Iya, diungsikan kan. Betul-betul. Di lokasi pengungsian lain, kondisi tidak jauh berbeda. Minimnya kenyamanan dan keselamatan dikhawatirkan para pengungsi. Sepekan pasca terjadinya gempa 5,6 magnitudo yang mengguncang wilayah Cianjur, Jawa Barat, ribuan para pengungsi terpaksa harus tetap bertahan di area pengungsian. Seperti di tempat saya saat ini berada yang masih berada di wilayah Desa Cijedil, Cianjur, Jawa Barat, sejumlah posko-posko pengungsian terus berdiri walaupun masih minim tingkat kenyamanan dan tingkat keselamatan. Untuk itu saya akan coba bertanya kepada salah satu warga yang berada di sini yang memang sudah 8 hari mengungsi di area ini. Ibu, seperti apa Bu kalau hujan tiba Bu, bertahannya seperti apa Bu malam-malam kayak gini Bu? Kalau malam-malam kayak gini ya bertahannya pada duduk paling karena hujannya apa? Deras, kalau hujannya deras anak-anak pada nangis, di bawahnya kan becek, dari atas airnya pada turun ya apa? Ada bocor, pada bocor semua. Dan kalau mau keluar anak-anak pengen pipis apa pengen ya buang air besar nggak bisa karena apa jauh ke WC, jauh buat itu apa buang buat tempat buang air. Nah, air bersihnya sendiri, air bersihnya ada nggak Bu di sini Bu? Ada, tapi berbagi, harus gantian, iya. Nah, Ibu di sini sendiri kalau airnya masuk rembes gitu pas tidur gimana Bu? Ditampung apa seperti apa Bu? Di itu, di apa, pakai kain, dulu di apa di paras gitu. Di tempat pengungsian Ibu sendiri ada yang udah sakit begitu nggak Bu? Udah 8 hari ngungsi di sini Bu? Ada yang sakit, ada yang ya batuk-batuk gitu ya, demam panas dingin kayak gitu, diare. Ya. Ibu, udah ada bantuan belum sih ke sini khususnya dalam tingkat kesehatan para pengungsi di sini Bu? Ada ya, ada, tapi udah beberapa hari yang lalu, mungkin ada tiga hari yang lalu ya. Sampai sekarang belum ada lagi, ya. Baik, Ibu, harapannya apa nih, Bu, ke depan, Ibu, yang kita tahu masih dalam proses evakuasi dan juga masih proses pembenahan infrastruktur di sini. Ke depannya apa, Bu, para pengungsi yang harapin, Bu? Harapannya saya pengen ada bantuan ya dari Pak Jokowi, mungkin apa, karena di sini kan rumahnya pada hancur semua, pengen cepat gitu ya, tolong Bapak Jokowi, tolong diusahain, saya pengen punya tempat tinggal yang layak ya, tolong Bapak, semuanya anak-anak pada nangis Pak, pengen pulang ke rumah, jadi saya gimana ya, sedih sekali Pak, tolong Bapak Jokowi, tolong saya dipercepat ini tempat duduk kita semua ya. Baik Ibu, terima kasih. Semoga harapannya bisa segera mungkin didengar oleh pemerintah setempat dan juga pemerintah pusat begitu Ibu. Itulah pemirsa keluhan dan kendala para pengungsi di area ini khususnya pada malam hari tiba.
Saat meninjau Kampung Cugenang, Desa Cijedil, Cianjur pada Kamis 24 November lalu, Presiden Joko Widodo memastikan bahwa pemerintah akan membantu warga yang rumahnya rusak, baik yang rusak berat, sedang maupun ringan. Mengenai skemanya akan dilakukan secara fleksibel. Setelah nanti evakuasi ini selesai, distribusi bantuan sudah bisa menjangkau ke semua lokasi, baru babak berikutnya adalah rehabilitasi untuk rumah-rumah yang roboh berat, sedang maupun yang ringan. Yang sudah saya sampaikan hari Selasa yang lalu, 50 juta untuk yang rusak berat, yang sedang 25 juta, yang ringan 10 juta. Ya, saya rasa itu. Untuk pembangunan rumahnya ini akan dikoordinir langsung sama pemerintah atau uangnya diberikan ke warga, Pak? Bisa beberapa skema. Ada yang nanti dibangun oleh Kementerian PU, ada yang juga dibangun dibantu oleh TNI, ada juga yang diserahkan kalau memang itu bisa mempercepat. Kita tidak terpaku pada satu skema, ya. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB per Senin 28 November 2022, jumlah total pengungsi sebanyak 100.330 jiwa dari 40.152 kepala keluarga. Jumlah itu terdiri dari 48.490 pria dan 51.840 perempuan. Jumlah lansia mencapai 6.754 orang, ibu hamil 1.317 orang, dan penyandang disabilitas 147 orang. Sementara itu, jumlah rumah rusak sebanyak 63.229 dengan rincian rumah rusak berat 26.237, rumah rusak sedang 14.196, dan rumah rusak ringan 22.796. Selain itu, kerusakan juga terjadi pada sekolah sebanyak 421, tempat ibadah 170, dan 14 fasilitas kesehatan, serta kerusakan gedung perkantoran sebanyak 17. Pemerintah Kabupaten Cianjur mengungkapkan bahwa saat ini sudah ada 3 lokasi yang akan dijadikan sebagai tempat relokasi warga. Kami akan segera menindaklanjuti surat dari BMKG kepada para camat, para kepala desa untuk diteruskan kepada para RT, RW, dusun. Kiranya mulai besok masyarakat sudah bisa kembali ke rumah yang rumahnya masih utuh dengan catatan tidak ada retak-retak. Kemudian juga perlu kami sampaikan bahwa untuk relokasi, kami kemarin sudah menyampaikan melalui Kepala BNPB, yaitu lokasi di Desa Sirnagali, Kecamatan Cilaku, seluas 2,5 hektar. Dan sekarang tadi kami berembuk dengan tim, alhamdulillah sudah mendapatkan lagi 2 lokasi. Jadi lokasi yang kedua yaitu di Kecamatan Mande. Berdampingan dengan Kecamatan Mande seluas 4 hektar. Kemudian yang ketiga di Kecamatan Pacet, tepatnya di Cipendawa dengan luas 10 hektar. Alhamdulillah yang di Kecamatan Cilaku, Desa Sirnagali, insya Allah tidak akan lama lagi tim akan action untuk perataan-perataan tanah. Mudah-mudahan dari Kementerian PU ini bisa dipercepat untuk pembangunan-pembangunannya. Dengan jumlah pengungsi sebanyak 100.330 jiwa dari 40.152 kepala keluarga, tentu tidak semua mendapatkan bantuan. Bupati Cianjur Herman Suherman menjelaskan siapa saja yang akan mendapatkan bantuan perumahan. Siapa yang akan menempati rumah-rumah yang akan dibangun tersebut? Saya sedang menunggu
dari kajian BMKG, tapi secara gamblang kemarin sudah mendapat informasi, salah satunya yaitu di Kecamatan Cugenang, daerah Cijedil yang terjadi longsor. Yang kedua di Desa Mangunkerta Gintung, yang ketiga di Desa Sarampat, yang mana Desa Sarampat itu merupakan titiknya terjadinya bencana gempa yang kemarin terjadi. Kemudian juga dapat kami laporkan bahwa tim verifikasi hari ini sudah turun di hari kedua. Hari kemarin alhamdulillah 3.500 sudah terverifikasi. Sekarang mudah-mudahan bisa lebih menambah. Dan direncanakan dalam waktu 5-6 hari mudah-mudahan verifikasi bisa terselesaikan. Sehingga nanti dari verifikasi akan keluar mana yang kategori rusak berat, mana yang kategori rusak sedang, mana yang kategori rusak ringan. Tak kalah dengan pencarian korban yang masih belum ditemukan, menyelamatkan yang masih hidup juga mendesak. Mengingat para pengungsi di lokasi pengungsian sudah diserang penyakit. Selain itu, kepastian siapa saja yang akan mendapatkan bantuan perumahan juga harus dilakukan secara adil dan transparan, sehingga bisa diterima warga yang benar-benar berhak.